Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Toyota menjadi salah satu produsen otomotif yang gencar mengembangkan teknologi ramah lingkungan sebagai sumber penggerak. Selain bereksperimen dengan air, perusahaan asal Jepang ini juga sudah memiliki beberapa model yang memakai listrik sebagai energi. Mobil terbaru yang saat ini statusnya masih berupa konsep dan digadang-gadang hadir tahun depan, yaitu bZ4X. Kendaraan tersebut mengusung desain Sport Utility Vehicle atau SUV dan dikabarkan bakal menjadi versi terbaru dari RAV4 EV. Berbeda dengan model hybrid yang sudah lama diperkenalkan Toyota di seluruh dunia, bZ4X sepenuhnya memakai setrum sebagai sumber penggerak. Tampilan luar mobil ini tampak gagah dan tidak biasa. Banyak perpaduan lengkungan serta sudut tajam di berbagai sisi. Ini terlihat mulai dari bagian depan, samping, hingga kaca belakang. Pada sisi samping kiri, dekat pintu depan, disediakan soket pengisian daya listrik untuk baterai. Satu-satunya hal yang diberitahu oleh Toyota, yaitu bZ4X dibangun menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau TNGA terbaru yang dikembangkan bersama Subaru. Toyota bZ4X dikabarkan akan diluncurkan secara resmi pada Maret mendatang. Dimensinya yaitu panjang 4.690, lebar 1.860 dan tinggi 1.610 mm. Meski belum disebutkan secara detail soal jantung pacunya, namun mobil listrik murni ini disebut-sebut memiliki tenaga sebesar 24 horsepower untuk penggerak roda 2 dan 218 horsepower untuk varian gerak 4 roda. Daya jelajahnya untuk sekali cas diklaim bisa mencapai lebih dari 500 km. Tapi khusus versi 4-wheel drive hanya dapat menempuh sejauh 460 km aja. Belum diketahui berapa harga dari mobil ini, tapi fitur yang disematkan cukup lengkap seperti sistem hiburan dengan 14 speaker JBL serta Toyota Safety Sense generasi terbaru. Oke, jadi itulah info update model, spesifikasi dan jadwal peluncuran untuk Toyota bZ4X. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.